keluarga dong. Saya pengunjung aja. Ya. Terima kasih. Iya, semangat. Mas, harapan untuk sukses di Makna Lebaran sendiri bagaimana? Semoga lancar. Mas Gibran ada semacam saran agar suksesi di Mangundaran damai karena ini di belakang. Gak ada saran, emang udah damai. Udah damai ya. Tapi yang Mas Gibran percaya bahwa suksesi di Mangundaran akan berlangsung lancar, ya? Pasti lancar. Apa kira-kira yang menjadi keyakinan lancar itu? Ya yakin sudah aja. Komunikasi dengan pihak di dalam. Yes. Oh, sampai jumpa. Apa kali ini? Kursi ya mas. Oh ya ya ya. Foto kalian. Kursi. Oh lumayan. Kursi Mandra sama. Sama. Dari MM8, padahal ya. Dulu Pangeran Hambernyawa pernah Mangkunegara Mangkunegara 2 adalah cucu dari yang Gumeneng Mangkunegara. Nah ya. Itu panjangan bagaimana? Peluang untuk menjadi Mangkunegara 10? Memang pada beberapa pendapat, nanti untuk pilihan dari keluarga inti, kami tunggu saja. Intinya kan apapun amanah dari keluarga, saya siap. Kapan ini? Kita tunggu sebentar saja. Bapak, ada yang apakah nanti akan dilibatkan untuk rombongan keluarga? Ibu mungkin ibu saya. Oh, iya. Ini satu itu ini. Gambarnya kan ini ada 3 kandidat. Sementara suara-suara ada yang mengacu bahwa pola suksesi di Mangkunegaran tidak ada polanya. Bisa cucunya, bisa putranya. Iya betul. Memang seperti itu. Iya. Sebenarnya panjenengan tetap optimis karena ada yang mengatakan Kanjeng Roy nanti cocoknya perang Tebono perang kedua apapun amanah keluarga saya jalan. Ya, betul. Tiga tokoh itu panjang sebagai dua-duanya loro-loro yang tegas setuju.